So, assalamualaikum guys. Hari ni ada video baru lagi. So hari ni aku nak tunjuk sikit lah macam mana aku apa alatan yang aku pakai untuk aku buat aku punya recording, video recording, untuk yang setup hardware aku dengan yang aku nak buat outdoor lah. So, kalau untuk indoor, okay, first kali kalau yang korang perasan lah, korang nampak mat ni selalu kan kalau aku buat untuk yang hardware punya ni kan. So yang ni, ini adalah cutting mat. Nama dia Asta cutting mat A3003. So yang ni aku beli dekat kedai Dr. Dis, dekat dalam Tesco. Size dia aku ambil yang second paling besar lah. So, aku tak maulah pelak sangat. So yang ni pun aku rasa dah cukup dah. Lagipun dia function double. Satu sebagai aku nak buat cutting mat kalau aku nak potong apa-apa benda kan. Atas ni. Dia tu untuk aku buat aku punya kawasan prop aku untuk display. Aku nak tengok gambar apa semua. So second benda. Tapak display. Tapak display ni sebenarnya dah rosak. Aku tersalah ni hari tu. Nampak dia. So yang ni aku cuma buat untuk macam letak hardware je lah atas ni kan. So kenapa nak macam nak display dia kan. Setelah aku ambil petong kecu ni, letak tu ni. So macam ni lah. Kalau aku nak ni aku rotate kena tangan lah. So tu. So yang lain-lain ni, tripod yang apa, tripod sotong ni. Ambil laras kaki dia. Sekejap aku tunjuk ni. Ambil musing-musing semua, nampak join lah. Itulah angle dia. So kalau aku macam aku nak pegang dia sikit, aku kan kepak dia bagi panjang. So yang ni aku buat macam band ni. So aku nak rakam macam kereta macam ni kan. Kotak handphone kat sini, kumang kat sini. So aku rakam lah macam ni. Tak sangat. So kalau untuk editing, ni lah editing rig aku, aka aku make, aka gaming rig jugalah. So tak ada graphic card lah aku, sebab aku banyak lebih banyak habiskan masa aku pergi kerja kan. So jarang main game. So aku ni je lah. Tak nak sangat. Ini keyboard ni duduk tepi bila aku nak buat, aku nak recording video. So ni software, software yang aku guna ni yang tu Wondershare Filmora tu. Ini tak ada apa sangat lah. So pasal takat tu je lah untuk vlog. Aku punya setup apa yang aku pakai. Nanti kita akan jumpa lagi lah video ni. Aku ada nak rancangan nak buat banyak lagi video lah, tapi sebab sibuk kerja so ada banyak benda kena tunda lah. So nanti kita akan jumpa lagi dalam video yang lain. Jangan lupa untuk komen, like dengan sub lah kalau korang belum. Kita jumpa lagi dalam video yang lain. Okay, bye.